bersejarah buat saya dan buat bapak-bapak sekalian. Percaya nggak hari bersejarah? Karena hari ini pertama kali bapak ketemu saya, kan? Dan itu harus dicatat dalam jejak-jejak kehidupan bapak, gitu kan? Dan ibu, ya. Sangat langka pak. Dari 270 juta rakyat Indonesia saat ini yang ketemu dengan saya cuma bapak. Itu jadi yang langka. Iya. Ya, ini mungkin salah satu 20 keajaiban dunia, salah satunya hari ini. Jadi kayak bikin patung gitu, Pak. Monumen gitu. Ah, boleh, boleh nanti ya. Boleh, Pak. Mas siapa namanya? Hah? Mas siapa? Putut. Pak Putut, ya. Boleh, Pak. Nanti kita bikinkan monumen. Orang Bali, Pak. Ah, iya, betul, Pak. Tuh kan orang Bali. Nah, hari ini saya akan sampaikan tentang channel Kastudi. Nama saya Thomas Hidayat Kurniawan, ya. Saya tinggal di Bogor. Ya, saya tinggal di Bogor. Hari ini saya bicara channel custody atau bahasa simpelnya hari ini belajar asal usul. Ya, kita cari asal. Ya, dan usul. Nah, tapi Bapak juga silakan usul, tapi jangan asal ya nanti. Itu cerita simpelnya, Pak. Ya. Jadi untuk kompetensi ini adalah sebuah perusahaan, Pak, di bidang jasa pelatihan konsultasi, ya. Jadi kami punya pengalaman, kami punya pengetahuan. Ya, kami punya ilmu, kami ingin berbagi kepada siapa yang membutuhkan dan siapa yang ingin pengetahuan begitu. Dan siapa yang ingin punya keterampilan. Nah, kami bagi nih begitu. Saya pasti bapak-bapak di sini ingin menambah ilmu. Siapa yang tidak ingin menambah ilmu? Kalau tidak ingin silakan keluar, Pak. Ada yang keluar berarti ingin semua. Nah, dimarahin nanti keluar. Ini intinya kalau dalam bahasa Inggris channel custody, Pak. Ya, nanti dalam bahasa Indonesianya tadi saya bilang asal usul, simpelnya begitu. Nah, sebelum saya masuk ke materi, ya, ini saya dikasih waktu dengan bapak-bapak bertemu sampai pukul 10, Pak. Ya, jadi pukul 10, setelah pukul 10 nanti ada juga yang bapak-bapak ikut lagi, ada juga nanti sesuai dengan jamnya, ya. Sesuai dengan jam praktek hari ini saya di sini jam prakteknya sampai jam 16.30. Nah, saya ingin berikan sebuah video, Pak. Mudah-mudahan ini bisa Bapak lihat, Bapak bisa dengarkan ya video ini. Mudah-mudahan bisa terdengar sampai ujung kelas sana ya. Karena mic-nya mungkin terbatas. Itu mata, ini hutan, Pak. Ya. Sini ada binatang, di sini ada aktivitas membuka hutan. Jadi kalau pernah lihat hutan, hutan itu dibuka dengan cara ditebang dan juga dengan cara didorong seperti ini untuk membuat jalan. Di sana ada binatang, ini salah satu hasil kalau hutan dibuka seperti ini. Ada aktivitasnya seperti ini, yang mengambil kayu dan juga ada hal yang negatif. Di sana ada penghuni selain kayu yaitu binatang. Binatang diciptakan sama yang kuasa, dia juga bukan hanya sekedar punya nafsu tapi punya perasaan. Di dunia masuk ke kota, ke industri, industri menghasilkan hal seperti ini mungkin termasuk di sini. Ya, di laut juga terjadi seperti ini, Pak. Ya. Ini adalah hasil karya manusia. Ya, bukan hasil karya siapa-siapa. Nah, di kota, di kehidupan malam kita, ya, ini memang bukan di Indonesia, tapi mungkin di MM 2000 mungkin seperti ini ada. Manusia ada yang mengalami gangguan, kalau binatang sudah jelas terganggu, ya. Nah, terjadi konflik, ya. Nah, kita bayangkan, ini ada seorang bayi, kita juga punya bayi sebenarnya, dan mereka juga punya bayi. Ya, tentu bayi ingin dilindungi ya, tidak ada bayi yang ingin ditelantarkan. Dan mereka juga hidup dunia perlu tempat, ya. Seperti kita menginginkan masa depan buat anak-anak kita yang lebih baik, begitu. Ya, oleh karena itu, marilah kita sama-sama buka mata, ya, bukunya, Bu. Bahwa kita harus bergerak untuk menjaga kondisi bumi ini, ya. Nah, bumi ini. Maaf.
video ini ada yang komen, nggak ngerti pak, maksudnya apa pak, gitu kan? Mau kampanye nih? Apa hubungan sama kretek? Kretek kan cuma nyetak, cuma potong kertas, nyetak huruf di kertas, bikin box itu doang ya? Hubungannya apa sama foto tadi, video tadi pak? Terus bahan kertas sama bahan-bahannya harus memperdulikan lingkungannya lain, Pak. 100 buat berapa? Kenapa tadi bilang berapa? Bahan material dari kertas kayu. Tadi bahan kertas pembuatan kertas dari kayu. Jadi kretek itu salah satu bagian dari yang menggunakan kayu. Kretek salah satu bagian yang membuat kayu ditebang, atau kemudian tempat hidup binatang, tempat hidup makhluk lain itu agak terganggu atau bahkan terganggu. Nah, saya pertanyaannya, kretek mau jadi bagian dari penghancur bumi atau mau jadi bagian penyelamat bumi? Nah, itu. Oleh karena itu, ya akan saya sampaikan bagaimana kretek menyelamatkan. Itu simpel. Memang tinggi amat bahasanya kayak orang kampanye gitu. Ya. Tapi ini adalah langkah kecil, Pak. Langkah kecil dari sekian miliar penduduk bumi. Bapak-bapak membuat sejarah mulai hari ini. Catat sejarah hari ini tanggal 3 Mei ya, hari Jumat 2015. Ya, 2 hari atau 3 hari menjelang Ramadan, Bapak telah menjadi ikut sejarah akan mulai menyelamatkan bumi melalui bekerja membuat peks, mencetak di dalam kertas dengan menggunakan nanti bahan-bahan yang ramah lingkungan, itu simpelnya. Yang asalnya, yang asal usulnya tidak merusak, itu simpelnya. Nah ini yang akan saya sampaikan selama satu hari ini cara-caranya. Kalau ini tidak dijalankan, berarti Bapak menjadi bagian dari perusak. Silakan kalau itu mau pilih. Jangan dan marilah kita mulai. Nah, untuk membuktikan nanti Bapak itu bagian dari penyelamat bumi, Bapak harus membuktikan plus nanti harus diakui. Nah, diakui tadi dalam bahasanya bahasa sertifikasi. Kayak Bapak, Bapak lulus SD enggak? Enggak. SR, Pak. Lulus, lulus SMP? Lulus, lulus SMA? Lulus. Buktinya apa? STTB, ya kan? Buktinya sertifikat satu itu berapa nanti? Buktinya Bapak sudah menjadi bagian penyelamat dunia, Bapak harus lulus sertifikasi di approve lah dalam bahasa ini di approve. Nah, di approve oleh namanya Forest Research Council. Ini adalah sebuah lembaga pemangku dunia. Bapak tahu sepak bola lembaga dunianya apa? FIFA. Indonesia? FSC seperti itu, ini pemangku dunia hutan. FIFA pemangku dunia sepak bola. Atau lembaga badan sepak bola dunia. Ini badan atau lembaga kelestarian hutan. Itu simpelnya. Nah ini akan saya sampaikan supaya mudah-mudahan Bapak nanti bisa mengimplementasikan. Nah jadi kita juga berpikir bahwa kita harus bergerak ya, menjaga bumi ini ya, salah satunya adalah dengan kegiatan ini. Jadi kita harus membuka mata, buka pikiran bahwa memang kondisi bumi dan cuma satu-satunya kan ya, belum ada penggantinya. Penggantinya akhirat itu Pak ya, nanti kalau kita sudah waktunya kesana. Nah ini sebagai prolognya, mudah-mudahan buat Bapak semangat, membuat bapak-bapak yakin dan membuat bapak-bapak mau bergerak bahwa langkah ini bukan sekedar sertifikat, tapi langkah ini menyelamatkan bumi dan agar anak cucu ataupun keturunan bapak nanti itu tetap menikmati bumi ini dengan enak, dengan nyaman. Dan jangan sampai kita kembali ke akhirat lihat anak-anak cucu kita menggunakan tanah kita yang tanah itu diracuni oleh kita gitu. Jadi kita memberi racun kepada anak-anak. Ini
langkah awalnya Pak. Ya, ini besarnya, dan mudah-mudahan berkenan. Ya, mudah-mudahan Bapak berkenan lah untuk itu. Jadi Bapak sekarang bisa bilang ke anak Bapak, ke istri Bapak, Pak RT, saya bagian dari penyelamat bumi. Jadi bukan The Avenger, bukan The Iron Man. Tapi Bapak sebagai orang respect. Itulah. Ya, oke. Okay. Ini prolognya. Bapak mau nanya boleh langsung. Jadi kalau saya sih metodenya Pak, ini adalah ngobrol. Ya, bahasa kerennya training. Tapi ngobrol sebenarnya. Jadi silakan Bapak mau menyela, mau memprotes, mau tidak setuju boleh Pak. Ya, nggak ngaruh Pak sama saya. Nggak akan ngaruh. Naik gaji nggak akan ngaruh. Dipecat juga nggak akan. Silakan metodenya Bapak mau bertanya monggo langsung ya. Biar nanti kalau di besokan atau nanti nanyanya lupa ya. Pokoknya terlintas di pikiran Bapak tanya aja. Apa? Oh betul Pak Dasmur. Kenalan dulu Pak. Sudah tahu nama saya Pak? Oh Mas lo. Oh aduh. Tanya dong. Kenapa namanya Pak? Masih diet Pak. Iya. Ingat Pak ya. Mas Kap. Ini Pak nama saya Pak. Ini nomor HP saya, ini alamat email saya. Ya jika nanti ingin berkomunikasi di luar kelas ini silahkan. Ya, gitu kan. Ada pertanyaan? Ada komen dari video tadi? Ya Pak. Ah, bagus. Pak siapa? Pak Dasmun. Pak Dasmun. Kuliah di. Oh, kuliah di. Ah, dari apa sih? Ini, Material. Oh, material, ya. Ya. Ini, sertifikasinya apakah hanya untuk di lingkungan pabrik ya. Sebagai suatu kewajiban apakah nantinya akan ada penyuluhan ke desa-desa? Oh. Masalahnya kan di lingkungan sini ini kebun-kebun udah pada habis. Ya, jadi pabrik. Iya, jadi pabrik. Nah, ini apa jadi tugas penduduk desa atau enggak? Siapa? Gak apa. Ya intinya ini adalah pertama gerakan orang-orang yang peduli kepada kondisi alam. Kedua, pemerintah pun punya kebijakan Pak. Ya, ada presiden, ada menteri. Nah, menteri, bupati, mereka pun sama bergerak. Ada. Ya, ada mekanisme di Kementerian Lingkungan Hidup namanya. Ada mekanisme mereka bergerak, ada orang-orang seperti itu. Ya, di mana sama-sama mengajak semua orang untuk menjaga lingkungan hidup dan sama-sama menanam. Itu ada gerakan itu ada Pak. Mungkin pernah dengar berapa nanam 1000 pohon, 1 juta pohon gitu ya. Itu bergerak sebenarnya semua Pak. Ya, jadi itu bergerak dari sisi pemerintah berjalan gitu. Ya. Nah dari sisi sertifikasi ini berlaku dan bisa dijalankan di semua proses yang mengandung bahan baku unsur kayu dari pabrik sampai ke toko dan warung. Kalau Bapak pernah membeli susu Ultra Jaya, kalau Bapak nggak beli, buat anaknya, buat cucunya, gitu kan? Nah itu di bawah sih ya, itu di belakangnya atau di the boxnya Bapak bisa buka, itu ada logo FSC ini Pak. Artinya sampai level penjual itu harusnya juga menjual barang-barang, bahan-bahan yang mendukung kelestarian dari alam, gitu kan, di lingkungan ini. Jadi ada Pak, kalau pemerintah ada Pak, pemerintah tuh ada apa penyuluh lapangan ada gitu ya, itu tugas pemerintah lah. Ya, tugas pemerintah. Nah, tugas di dunia sertifikasi, di dunia usaha itu ini diterapkan di hutannya sampai ke toko Pak.